Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar membagikan 367 SK kenaikan pangkat dan pensiun bagi para pegawai pemerintah Aceh di 4 kabupaten pada Kamis 16 Maret 2023. Keempat kabupaten itu yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayolues, dan Aceh Tenggara. Seluruh pegawai penerima SK berkumpul di halaman kantor Bupati Aceh Tengah, tempat penyerahan SK berlangsung. Penyerahan SK tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa sehari sebelumnya yang berpusat di Kota Lusmawe, di mana sebanyak 678 pegawai dari 6 kabupaten kota menerima SK kenaikan pangkat dan pensiun. Iskandar di sela kegiatan itu mengatakan, pemerintah Aceh berkomitmen untuk dapat mengantar dan menyerahkan secara langsung SK kenaikan pangkat dan pensiun bagi para pegawai. Hal itu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi pegawai sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke Banda Aceh untuk mengurusnya.